bisa kegiatan seperti biasanya, dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Oke teman-teman, hari ini kita mengerjakan motor herek ya. Motor herek. Kemarin kita sudah kerjakan beberapa bagian. Oke, kita langsung ke motornya saja ya. Motor ini kemarin penyakitnya di bagian elektrik ya. Terjadi overvoltase, kemudian kabelnya konslet. Akhirnya kabelnya kita rapikan kembali, kita susun kembali. Kabel sudah beres. Elektrik sudah beres. Nah, keluhan kedua, ownernya mengeluhkan motor ini kurang nyaman dikendarai. Nah, penyakitnya ada di sini teman-teman. Modalnya kita cara ceknya pakai waterpass ya. Ini sudah kondisi motor dalam keadaan tegak lurus ya. Artinya ini rangka bagian depan bagus. Coba kita cek bagian belakangnya. Nah, ternyata di sini tidak pas di tengah. Artinya rangka bagian belakangnya tidak beres. Ini masalahnya ada di bagian sini ya teman-teman ya. Oke, kita akan tutorialkan gimana caranya membuat rangka bagian belakang ini ke sini ya, lepas garis tengah ini. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, kita sudah pasang alat di sini ya. Berarti tadi rangkanya yang bagian kiri kurang naik. Jadi kita akan tarik ini naik supaya bisa naik ya. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Oke, Mas Ganteng, tolong dibantu sebentar. Tidak bagian sini ya. Siap. Bentar. Hei, tarik. Ya. Oke. Oke, terus. Oke ya teman-teman, setelah kita dongkrak tadi manual tag, nah kita lihat hasilnya. Ini kan sudah pas di tengah. Kita lihat hasilnya di sini juga. Nah ini sudah pas tengah juga teman-teman ya. Oke, artinya sudah beres. Caranya sangat mudah. Ya tadi seperti itu. Kita lanjut ke pemasangan ya. Oke teman-teman, sudah kita pasang. Kita tes engine-nya hidup atau enggak ya setelah kita setelah kita setting elektriknya. Ini GL Max 125 standar ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.